Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain am ba'du. Oke. Gimana kalau di kesempatan kali ini saya Ihsan Ahmad Fakhriansyah dari kelas 11 SPL. Saya akan membagikan hukum hukum tajwid, nun sukun dan tanwin dan tanda-tanda wakaf pada Quran Surah Al-Mulk ayat 9 hingga 11. Saya bacakan per ayat, kemudian saya jelaskan hukum nun sukun dan tanwin, dan juga beserta tanda wakaf. Kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in illa fi dolalim kabir. Oke, jadi di ayat yang ke-9 ini kita bisa menemukan dua hukum nun sukun, yaitu yang pertama ikfa, kemudian izhar. Ikfa, kemudian izhar. Kemudian di sini hukum hukum ikfa yang pertama terdapat di nadhirun fakadzabna. Ini terdapat hukum domah lain bertemu dengan huruf ikfa. Jadi dibacanya itu dengung. Nadhirun fakadzabana. Jadi bukan nadhirun fakadzabana. Ini adalah hukum ikfa. Kemudian kita cari lagi. Nah, di sini terdapat huruf ikfa lagi. Di mana nun sukun, nun mati bertemu dengan syah. Ini adalah huruf ikfa. Kemudian terdapat huruf izhar, di mana izhar memiliki makna yakni jelas. Jadi sini terdapat in i. Ini adalah huruf izhar. Kemudian in a. Ini juga huruf izhar. Jadi sederhananya adalah huruf izhar. Jadi dibacanya itu in in a. Bukan il in il il a, bukan. Dibacanya tuh jelas. Nun sukun dibacanya nih. Kemudian terdapat huruf ikfa lagi nih. Da'antu. Nah. Ini ada dengung. Antu. Dibacanya dengung. Kemudian yang terakhir ada ikfa lagi sini. Dola liung kabir. Dibacanya dengung. Dola liung kabir. Kemudian, sepertinya sudah semua. Dan kita akan membahas tentang nada wakof. Ya. Di sini terdapat tanda wakof la. Kita beri tanda warna abu-abu. Wakof la. Yang dimana makna wakof ini adalah wakof, wakof larangan. Yang dimana kita dilarang untuk berhenti dan harus lanjut. Jadi kita nggak boleh tuh bacanya qalu bala qad ja'ana nadhir fakadzabna. Enggak boleh, kita harus lanjut. Ana nadhirun fakadzabna. Kemudian di sini terdapat hukum apa? Wasal aula. Di mana? Di sini kita itu boleh mau berhenti atau lanjut, tapi disarankan untuk lanjut. Beda kalau yang ini kita dilarang berhenti harus lanjut. Kalau sini kita boleh berhenti atau lanjut, tapi kita disarankan untuk lanjut. Oke. Dan sepertinya sudah semua di ayat ke-9 ini. Kita lanjut di ayat ke-10. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Jadi di ayat 10 ini sepertinya tidak ada ya. Kita lanjut ke ayat 11. Fa'tarafu bidzambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Di ayat yang ke-11 ini terdapat dua hukum nun sukun tanwin dan satu tanda wakaf. Jadi hukum nun sukun yang pertama ada di sini. Bidzambihim. Ini kalian lihat di sini. Ini adalah fathah ta'in bertemu dengan fathah ta'in. Ada nun sukun, nun mati
bertemu dengan Ba, dan di mana ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf Ba, itu kita harus mengubahnya dari nun menjadi mim. Jadi dibaca itu bukan bizan bihim, tapi bizan bihim. Ini adalah huruf ikhlaq. Atau makna dari ikhlaq adalah mengubah huruf nun menjadi mim. Kemudian yang terakhir ada idgham bila guna. Makna dari idgham adalah memasukkan. Di sini fasuqal li ashabi. Ini adalah huruf fathatain. Fasuqal li ashabi syair. Jadi huruf fathatainnya itu kita masukkan ke dalam huruf la. Fasuqal li. Jadi bukan fasuqal li, tapi fasuqal li. Ini adalah huruf hukum idgham bila guna. Terdapat dua hukum idgham. Yang pertama bila guna, yakni menambahkan dua harokat, dan bila guna yang tidak menambahkan dua harokat. Dan huruf la ini termasuk ke dalam idgham bila guna. Kemudian yang terakhir ada waqaf ja, tanda waqaf ja, jais. Di mana di tanda waqaf ini kita diperbolehkan untuk lanjut atau berhenti. Jadi ini pilihan dan tidak ada dianjurkan. Jadi boleh kita boleh milih dua-duanya nih. Jadi boleh fatarfu bidam bihim fasuh qali ashabi sa'ir, atau fasuh fatarfu bidam bihim fasuh qali ashabi sa'ir. Jadi boleh lanjut atau boleh berhenti, bebas itu. Oke. Jadi mungkin segini saja untuk video pembahasan tentang tafsir ayat 9 hingga 11. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya Ihsan Ahmad Fakhri Aja pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.